teman-teman, kawan-kawan semuanya, kenapa nama kapal kita dan register kapal kita harus ditulis di life buoy? Kegunaannya adalah apabila kapal mengalami musibah ataupun kecelakaan di laut, seperti tenggelam, ya, musibah yang tidak diinginkan. Dan apabila datang rescue penolong ataupun kapal lain, akan dia akan melihat nama kapal kita di yang ada tertulis di life buoy. Berarti kapal kita yang mengalami musibah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau ada di life buoy di kapal yang namanya sudah pudar, ya disarankan kalau bisa langsung ditulis, diperjelas lagi nama kapal dan registernya. Dan juga kalau life buoy yang sudah rusak itu jangan dibuang ke laut, jangan dibuang ke laut. Kalau bisa dibuang ke tempat sampah, dihancurkan, dibuang ke tempat sampah, karena life buoy pun ada masa expirednya. Jadi begitu teman-teman. Jadi bukannya sembarang tulis, tidak tanpa maksud kita membuat nama di life buoy sama registernya. Jadi itulah fungsi dan kegunaannya, nama yang ada di life buoy.